Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Takmir DKM BKM dan para pengurus masjid khususnya para penggiat audio sistem masjid di seluruh Indonesia khusus untuk Indonesia karena ini adalah uh, pesanan dari Pasuruan uh, lebih tepatnya untuk masjid Intisarul Islam di Jalan Arjosari di Jalan Arjosari Pasuruan Jawa Timur uh, ini adalah untuk eh uh, ajan ya ini untuk ajan lebih tepatnya lagi ajan untuk 12 corong 60 watt seperti ini penampakannya yuk uh, kita bahas satu-satu ya dari input sinyal dulu input sinyal menggunakan RCA jalurnya langsung ke master volume seperti ini simple nggak ada tone control di master volume ini adalah kombinasi untuk frekuensi mid high dan frekuensi uh, mid low-nya di Silmic. Silmic-nya lebih besar kapasitasnya, lebih tepatnya untuk membentuk karakter mid high ya. Mid low tetap ada, hanya saja uh, mid low sebagai filter utama. Out-nya tetap di frekuensi mid high. Untuk IC-nya IC NE5532 IC menggunakan kapasitor karakter untuk 47 picofarad dari Colnet Dubilier ini silver mika seperti ini dan untuk simetris simetris Elna RGB ini Elna RGB juga simetris kita pakai Elna semuanya untuk kit speaker protector bawaan dari Herc PTX 2000 seperti ini penampakannya Lalu untuk kit PS utama, kit FPS utama sudah Elna ya, Elna LAO seperti ini di 10.000 mikrofarad 71 volt. Totalnya ada 4. Diodanya menggunakan dioda 50 ampere. Lalu soft start dari Herc. Insya Allah kedepannya amplifier GMM akan selalu menggunakan uh, relay, ya, relay untuk uh, pemutus aliran tegangan dari PLN 220 volt Jadi tidak ada yang masuk sama sekali ketika amplifier ini mati. Jadi ketika mati, uh, tegangannya terputus di sini. Stop di sini, tidak, tidak ada yang masuk ke area trafo, ataupun tidak ada yang masuk ke sampai ke soft startnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk di kit driver, kit driver menggunakan LNA RA3, semuanya LNA RA3, tapi hanya saja di kopling, seperti skema awal, insya Allah untuk improvement, untuk perbaikan kualitas suaranya, di koplingnya menggunakan LNA silmic 2, khusus untuk mid high ya, ini untuk mid high, bukan untuk full frekuensi, artinya. Ini di, sudah dicekik low frekuensinya supaya spoolnya lebih awet. Lalu untuk karakternya ini insyaallah warm tetap warm, tetap enak ya kalau warm ya. Di 30 farad untuk transistornya BD682, BD681, 2N5087. Ya, ini tidak ada yang beda antara ajan dengan indoor hanya saja di elko-nya saja yang berbeda. Elko nya kalau indoor itu high audio grade Kalau ajan standar Elna ya Elna RA3 Kita gunakan tapi koplingnya Tetap menggunakan Elna Silmic Nah, perbedaannya untuk amplifier ajan yang untuk 8 corong 50 watt adalah di kipas. Di kipasnya ada double. Ini kipas exhaustnya. Ini kipas tiupnya heatsink. Jadi ada dua kipas angin masuk dan kipas tiup heatsink berbeda ya jadi ada dua, ada dua unit lalu untuk trafo trafo seperti biasanya ini adalah buatan Sheikh Mutarom dari Pasuruan juga jadi ceritanya unik nih ini trafonya jalan bolak balik ya dari Pasuruan ke Bekasi dari Bekasi nanti masuk ke ampli sudah dalam berbentuk amplifier balik lagi ke Pasuruan padahal masjidnya nggak jauh dari tempatnya Sheikh Mutarom kurang lebih seperti ini ini ampernya di 20 ampere tegangannya 40 CT dengan ekstra 2 yaitu 12 CT dan 15 CT baik untuk trafo seperti demikian e, pembahasan untuk e, kali ini yang terakhir adalah penekanan untuk menggunakan relay ini relaynya bukan MY2N tapi melainkan LY2N jadi takmir nanti kalau semisalkan ini amplifier tidak nyala, cot tolong dicek ada dua fuse lalu relaynya relaynya LY2N tolong dicek kalau misalkan tidak nyala ini putus bisa diganti langsung ini sebagai fuse tambahan ini bekerja di tegangan 2220 220 volt tapi terendahnya adalah di 190 volt tegangan PLN apabila sudah lebih rendah dari 190 volt kemungkinan ini relay tidak akan menyala atau bisa juga jadi rusak atau panas kurang lebih seperti itu Apabila terjadi tegangan drop ya diantisipasi dengan stabilizer atau stafo Apabila tidak nyala sama sekali dicek di fuse-nya, di bagian belakang ada fuse, di bagian soket AC-nya ada fuse, lalu di uh, di depan soket AC-nya kita tambahkan lagi relay supaya switchnya uh, switch-nya ini tidak panas ya. Ini switch tidak menanggung beban berat dari kebutuhan daya dari trafo maupun daya dari keseluruhan penggunaan corongnya kurang lebih seperti itu para takmir DKM, BKM dan pengurus masjid khususnya penggiat masjid di seluruh Indonesia khususnya untuk masjid inti Islam di Pasuruan seperti itu jangan lupa eh, para penggiat di khususnya penggiat yang akan menginstal amplifier GMM ini yang untuk 12 corong 60 watt Uh, SOP-nya ada tiga, yaitu uh, spool itu wajib diganti, walaupun sudah sudah diganti sebelumnya atau baru apabila penggunaan sebelumnya itu dipastikan menggunakan tegangan tinggi atau 100 volt itu kami wajib ganti ya pasti akan ada sedikit gosong itu sebaiknya diganti supaya tidak ada keraguan sebelumnya diinstal spool dalam kondisi prima dan tidak ada kendala, tidak ada yang gosong intinya ya. Lalu yang kedua, uh, dicek terlebih dahulu setelah kabel terinstall dengan corongnya sebanyak 6 unit per channel diperiksa terlebih dahulu supaya kita mengetahui red operating per channelnya ini uh, rate red operating impedansinya berapa ohm dari transistor per channelnya ini. Kita tahu Sebelumnya pengalaman kalau enam corong itu di 4,1 ohm, tapi untuk memastikan diperiksa lagi jangan sampai di bawah 4 ohm. Kalau ada 4 ohm, tolong hubungi kami tim GMM untuk uh, melakukan teknik penaikan atau penambahan impedansinya supaya red operatingnya tetap di atas 4 ohm. Lalu yang ketiga, jangan lupa setelah selesai dibunyikan pemeriksaan Uh, di lingkungan sekitar masjid dilakukan Supaya tidak terlalu bising Ditahan di 90 desibel maksimal 90 desibel kalau sudah di atas 90 desibel Diturunkan volumenya supaya ke angka 88 desibel Supaya para jamaah itu mendengarnya nyaman Dan jangan lupa peletakan corongnya menggunakan tower Minimal 17 meter dari permukaan tanah Insya Allah dengan cara demikian uh, Suara ajan akan menjadi nyaman Lantang jarak jauh Dan uh, Masjid di sekitar tidak merasa kebisingan, jamaah juga uh, tidak ada yang merangkul. Akibat dari bisingnya suara corong tersebut. Insya Allah semoga bermanfaat. Akhir kala taufiq Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ummu ala. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده see you